ya Allah. Hanya kepada-Mu hamba meminta. Hanya kepada-Mu hamba memohon pertolongan, ya Allah. Ya Allah, anak hamba sedang terbaring sakit. Berikanlah kesembuhan untuk Anissa, ya Allah. Berikanlah Anissa kesehatan. Agarlah penyakitnya, ya Allah. Hanya kepada-Mu hamba meminta. Di dunia sana. Kondisi Anissa belum ada perkembangan yang signifikan dan Anissa harus melewati masa kritis. Ada gumpalan darah di otaknya. Iya Bu, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Yang jelas, saat ini Anissa butuh doa dari orang-orang yang menyayanginya. Saya tinggal dulu ya, Mbak. Saya harus gimana lagi Pak sekarang? Saya ingin menggantikan posisi Anissa Pak. Biar saya yang merasakan sakit. Allah Anissa nak. Iya saya tahu Dewi. Tapi kita tetap harus yakin kalau Anissa bisa sembuh. Ya. Sekarang yang paling penting kita berdoa. Karena doa itu bisa menembus takdir seseorang, Dewi. Tuh, hanya memori kata yang berhasil apa ambil dari rumah putar. Mudah-mudahan bisa nyelamatin aku. Sekarang yang paling penting kita berdoa. Karena doa itu bisa menembus takdir seseorang, Dewi. Safi benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia manfaatin situasi ini buat deketin Dewi. Dewi kan lagi berduka. Masa sih Mas Raffi melakukan ini? Aku harus bisa bikin Mas Raffi pergi dari sini. Saya angkat telepon sebentar. Halo, Mas. Kayaknya Mas Raffi mesti ke pabrik deh sekarang.
Emangnya ada masalah? Ya, bukan masalah lagi. Ini masalah harga saham kita. Ada kemungkinan besar hari ini bakalan kejual dengan harga rendah. Ini kan hari libur. Mana mungkin itu terjadi? Saya tahu hari ini hari libur. Tapi saya ada di pabrik, ngawasin ini semua. Dan ini akan cepat terjadi. Cepetan ke sini, Mas. Tapi saya nggak bisa ke pabrik sekarang. Mbak Raffi nggak apa-apa, Pak. Bapak pergi aja. Dewi, jangan dong, Dewi. Saya harus nemenin kamu di sini. Nggak apa-apa, Pak. Tinggalin saya sendiri aja. Bagus. Dewi juga nyuruh Mas Raffi pergi dari sini. Ya udah, saya kesana sekarang. Iya. Aku harus pastiin Mas Raffi benar-benar pergi dari sini. Dewi, saya ke pabrik sebentar aja. Tapi kamu, kalau ada apa-apa mengenai Anissa, kamu langsung kabarin saya. Iya, Pak. Kabarin saya, oke? Saya tinggal dulu ya. Maaf, suster. Saya mau nanya ya, pasien anak kecil yang tabrakan semalam itu di ruang IGD, kok udah nggak ada ya tadi saya cek ke sana? Sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Pasien yang bernama Anissa sudah dipindahkan ke ruangan ICU. Tapi mohon maaf, Bu, Anissa belum bisa dijenguk dulu. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Mas Riko, Mas, Mbak Mayanya mana? Gak tahu, Bi. Loh, tadi pagi itu Mbak Maya pergi buru-buru, kirain mau nemuin Mas Riko. Dia pergi buru-buru banget setelah Mas Riko jalan. Oh gitu. Yaudah, Bi. Aku mau ke kamar ya. Iya, Mas. Itu suara HP-nya Mbak Maya. Apakah HP-nya ke Mbak Maya ketinggalan ya, Mas? Gawat. Tadi aku buru-buru ambil HP-nya Maya dan lupa matiin lagi. Ah, kebetulan aja, Bi. Mungkin nada deringnya sama sama punya Maya. Oh, berarti Mbak Maya sama Mas Riko itu sebenarnya satu selera deh. Cuman Mas Riko kurang sadar kali. Bibi bisa aja. Aku mau istirahat kamar, Bibi, ya. Jay, monggo. Akhirnya Mas Riko masuk ke kamar yang biasa ditidurin Mbak Maya. Mudah-mudahan Mas Riko cepat sadar dan bisa ngelupain Bu Tari. Kasihan Mbak Maya kalau harus terus-terusan menahan perasaannya. Bisa-bisa itu mempengaruhi bayi yang ada di dalam kandungannya.